hayya hayya bidu'a. Doa menuntut ilmu. Habib, nak tak ayah ajarkan Habib betulkan kursi ni? Ha? Ayah nak ajar Habib bakar yang tu? Macam orang besar tu? Naam. Nak? Tapi Habib kena baca doa dulu. Doa apa, ayah? Doa menuntut ilmu. Ha? Okey. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Wahai Tuhanku, kayakanlah akan daku dengan ilmu, hiaskanlah diriku dengan ketenangan jiwa, dan muliakanlah akan diriku dengan takwa, dan elokkanlah diriku dengan afiah. Hayya hayya bidu'a. Doa mendengar guru. Maklum bunyi guru, kita kena buat apa? Ya, kena angkatkan baju ni. Kena baca doa guru dululah, teacher cakap. Subhana man sabbahtalah. Aku mengakui kesucian Tuhan yang guru ini mengucapkan tasbih untuknya. Tasbih tu apa, Maklum? Tasbih tu kan kita puji Allah. Kita cakap subhanallah. Ha, macam lepas solat tu. Oh, okey. Dah. Subhana man sabbahtalah. Aku mengakui kesucian Tuhan yang guru ini mengucapkan tasbih untuknya. Assalamualaikum. Hai. Hari ini teacher Pika dengan teacher Sophie nak bagi tahu tentang CIC New Math. Apa tu CIC New Math, Teacher Pika? Ha, program CIC New Math ini dapat merangsang otak kiri dan otak kanan kanak-kanak. Selain daripada itu, program CIC New Math juga dapat meningkatkan daya pemikiran kanak-kanak secara logik. Ibu bapa di luar sana nak tahu tak daripada mana berasalnya CIC New Math ni? New Math ni berasal daripada Taiwan. Di Taiwan, Teacher Pika? Betul. Taiwan, so, Taiwan tu dekat China kan? Ya, yeah, betul. China. Oh, patutlah kebiasaannya kita tengok anak-anak berbangsa China, matematiknya lebih advance. Ha, betul tu pun, Teacher Sophie. Sebanyak hampir 300,000 pelajar di Taiwan join CIC New Maths ni. Jadi CIC mengambil langkah ke hadapan untuk membawa masuk CIC New Maths ke dalam program CIC. Jika ibu bapa mendaftar anak-anak untuk program CIC New Maths, ibu bapa tak perlu risau lagi nak bawa pensel color lah, pensel, buku atau barang-barang yang lain. CIC New Maths sudah menyediakan bahan-bahan yang lengkap. Jadi, tunggu apa lagi? Jom daftar program CIC New Maths di www.cic.com.my atau boleh hubungi kami di talian 0386876999. Jom daftar sekarang! Bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak, adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar semuanya? Harapnya semua baik-baik belaka. Hari ini Teacher Sophie nak bagi tahu kenapa ibu bapa perlu menghantar anak-anak ke CIC Where Leaders Are Born. Hadiah terbaik yang kita boleh beri kepada anak-anak kita tentulah pendidikan. Kerana pendidikan akan menjaga mereka kelak. Mewariskan ilmu adalah lebih baik berbanding harta benda. Kerana ilmu dapat menjaga kita. Sebaliknya harta benda, kita yang harus menjaganya. Kita semua serba maklum betapa pentingnya pendidikan kepada anak-anak, kan? Kita harus mulakan seawal yang mungkin sebab 6 tahun pertama merupakan tempoh perkembangan yang sangat penting. Dalam tempoh 6 tahun pertama ini, perkembangan fizikal,
intelektual, emosi dan sosial berkembang dengan pesat. Dan ibu bapa jangan lupa, perkembangan spiritual juga paling penting untuk kita tanam di peringkat 6 tahun pertama ini. Jadi, mulakanlah seawal mungkin. CIC menerima kanak-kanak seawal 3 tahun sehingga 11 tahun dalam program-program pengkayaan diri. Sebaik sahaja anak-anak bercerai susu badan dan boleh minum susu dari cawan dan tidak lagi menggunakan lamping, dia sudah boleh mengikuti aktiviti pengkayaan diri di CIC. CIC ditubuhkan pada tahun 1997. Sudah 23 tahun di pasaran, merupakan jenama yang dipercayai ramai ibu bapa. Sehingga kini, lebih 60,000 keluarga telah bersama CIC. Dengan standard yang tinggi, yuran adalah sangat berbaloi dan anak-anak akan didedahkan dengan pelbagai aktiviti yang merangsang perkembangan menyeluruh anak-anak. Anak-anak gemar bermain dan ianya penting untuk perkembangan fizikal mereka. Tetapi, bukan perkembangan fizikal sahaja yang dipentingkan di CIC. Anak-anak belajar dalam suasana yang menyeronokkan dan tanpa mereka sedar, mereka cepat membaca dan mengira. Membaca itu jambatan ilmu, kan? Di CIC, anak-anak akan didedahkan dengan pelbagai ilmu yang bukan sahaja meningkatkan kebolehan mereka tetapi juga menumbuhkan minat mereka kepada ilmu pengetahuan. Jika mahu anak-anak menjadi pemimpin, mereka harus mencintai ilmu. Mencintai ilmu itu adalah lebih dari kebolehan membaca. Apabila cinta, kita akan melakukan dengan sepenuh hati dan tanpa dipaksa. Malah, kita akan sanggup berusaha dan mengatasi segala halangan bagi sesuatu yang kita cintai. Mencintai ilmu merupakan pintu kepada cinta Allah dan Rasulullah. Juga cinta kepada segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Bukan sahaja mereka cepat membaca dalam program CIC Pemimpin Muda Pintar Bahasa, mereka juga akan fasih membaca dalam bahasa Inggeris melalui program CIC Young Leaders Oxford Reading Tree dan cepat membaca Al-Quran melalui program Pemimpin Muda Pintar Al-Quran. Melalui program pengkayaan diri di CIC, anak-anak juga akan cepat mengira. Bahkan, bukan sekadar mengira, tetapi anak-anak boleh mencongak dan tidak akan takut pada nombor yang banyak. Mereka tidak takut matematik. Malah, permulaan ini penting untuk mereka merasakan matematik itu mudah dengan pendedahan melalui program CIC Young Leaders Maths Learning dan New Maths. Dengan pembelajaran matematik di CIC, anak-anak akan mempunyai pemikiran logik dan berdaya tinggi yang pastinya sangat guna kelak. Segalanya dilakukan dengan mudah sahaja jika anak-anak bermula dengan awal di CIC. Malah kita sangat menggalakkan anak-anak meneruskan kecemerlangan melalui program After School di CIC. InsyaAllah, jika mereka mengikuti semua program pengkayaan diri yang dianjurkan oleh CIC dari umur 3 tahun sehingga 11 tahun, anak-anak akan cemerlang di dunia dan di akhirat. Yang penting, kita terus berusaha dan jangan sesekali bazirkan peluang yang ada. Ibu bapa yang sibuk mesti pilih CIC kerana mereka tahu masa anak-anak tidak akan kembali dan CIC merupakan gandingan yang terbaik untuk pendidikan pemimpin muda di masa hadapan. InsyaAllah. Jangan lupa subscribe channel CIC Where Leaders Are Born. Teacher Sophie akan terangkan banyak lagi tentang bagaimana CIC membantu ibu bapa dalam pengkayaan diri anak-anak. Together, we develop future leaders. Assalamualaikum. Flowers that are glowing, glowing in the ground. Flowers that.
seeds are crushed to make oil, which we use for our cooking. Sunflower. Let her all down.
Young Leaders TV akan bersiaran setiap hari Isnin sehingga hari Khamis pada pukul 3 hingga 4 petang di YouTube channel CIC Where Leaders Are Born. Young Leaders TV akan bersiaran setiap hari dan memaparkan aktiviti-aktiviti menarik yang bersama Teacher Pika, Teacher Sophie dan kawan-kawan. Jangan lupa subscribe YouTube channel CIC Where Leaders Are Born. So, what to do? What to do? What to do today? So, what to do today? Ha. Kalau nak tahu apa yang kita nak buat hari ni, kena tunggu. Betul. Tapi Teacher Sophie macam dengar dengan bau sesuatu lah. Bek. Bunyi apa tu? Ha. Bek. Bunyi apa tu? Ha, kalau nak tahu tunggu. Tapi kita ada ni kan. Jadi kita nak exercise. Aha. Exercise. Ada lagu. Exercise ada. Lepas tu kita akan buat sesuatu. Betul. Jom. Baba, sheep, have you any wool? Macam tadi macam ni. Baba, sheep. Nanti. Kita tunggu. Bye-bye. Bye. Hai, assalamualaikum. Okey, hari ini saya bersama saya seirwan dan Syahmi. Okey, hari ini kita akan buat exercise baba black sheep. Baba black sheep. Okey, ready. Baba black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. One for my master, one for my dame, and one for the little boy who lives down the lane. Baba black sheep, have you any wool? Have you any wool? Yes sir, 3 bags full. One for my master, one for my dame, and one for the little boy who lives down the lane. Hai, ha. Sekarang ni teacher nak bagi tahu tentang beberapa jenis-jenis kambing yang ada. Okey, jenis kambing yang pertama adalah kambing boer. Kambing boer ni ialah sejenis pendaging, kambing pendaging. Jadi, kalau kita sembelih kambing ni, kalau kita makan, kalau kita ambil daging dia, ha, dagingnya lebih banyak. Badannya berwarna putih dan kepalanya berwarna merah. Seperti yang di dalam gambar kan? Okey, telinganya yang berbentuk pendulous, kadar pembesaran yang lebih cepat. Dan kambing ni memang populasinya banyak kerana kadar lahir yang lebih tinggi. Okey, kambing yang seterusnya adalah kambing Jamnapari. Jamnapari mukanya cembung, telinganya panjang sampai ke bawah, bulunya lebat tapi bulunya lebih lebat pada bahagian leher dan punggung. Biasanya kambing Jamnapari ni banyak di Indonesia. Okey, seterusnya adalah kambing Sane. Kambing Sane ni berwarna putih dan bulunya sangat nipis, hidungnya lurus
dan mukanya berbentuk segitiga. Telinganya tegak dan mengarah ke depan. Berbintik hitam pada kawasan hidung, telinga dan kelenjar susu. Ekornya pula pendek dan nipis. Okey, yang seterusnya adalah kambing Kashmir. Comel. Kambing Kashmir ni banyak terdapat di China, Turki, Afghanistan, Iraq dan Iran. Ianya mudah dipelihara dan tahan penyakit. Tetapi bulu akan dicukur sekali setahun. Yang seterusnya adalah kambing biri-biri. Ha, kambing biri-biri ni lah yang biasa kita tengok kan, atau kita lukis. Biasanya kita akan lukis kambing biri-biri, ataupun kita biasa nyanyi lagu Baba White Sheep. Baba White Sheep, have you any wool? Yes sir, yes sir, three bags full. Ha, inilah kambing biri-biri, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil sheep. Okey, bulunya lebat dan kerinting. Ada kambing biri-biri yang ekornya pendek, ada kambing biri yang tiada ekor. Warna asalnya berwarna putih dan boleh pergi ke hingga warna coklat. Ada kambing biri-biri yang jinak, ada kambing biri-biri yang liar. Apa kata kita buat kambing biri-biri nak? Jom! Kami bawakan program CIC Young Leader Distance Learning untuk anda. Dari kelas yang interaktif dan penuh dengan komunikasi, membuatkan anak-anak anda terasa seperti di center walaupun mereka di rumah. Menarik kan? Kami bawakan program CIC Young Leader Distance Learning untuk anda. Dari kelas yang interaktif dan penuh dengan komunikasi, membuatkan anak-anak anda terasa seperti di center walaupun mereka di rumah. Menarik kan? Hai, okey. Hari ini bersama dengan Teacher Fika dalam Art and Craft. Hari ini Teacher Fika nak buat Baba Black Sheep. Baba Black Sheep. Okey, macam mana bunyi bunyi kambing? Baa, baa. Baba Black Sheep, have you any wool? Nyanyi pula. Okey. Kita mulakan kita punya Art and Craft. Pertama kena ada gam. Okey. Pen ataupun marker pen, yang whiteboard ataupun mana pun boleh. Kita perlukan gunting, kita perlukan kapas. Okey, lepas tu teacher untuk yang art and craft ini, teacher perlukan 4 warna, kertas warna. Okey, yang pertama hijau. Okey, ni hijau ni sebenarnya boleh kertas warna besar ni lah, tapi teacher kena potong separuh. Okey, so ni warna hijau. Kita perlukan kertas warna berwarna biru. Lepas tu kertas warna hitam, warna hitam lah, dan A4 paper yang berwarna putih ni. Okey. Okey, adik-adik dah ready? Okey, sudah ready kan? Okey, jom. Okey, mula-mula kita ambil kertas putih ni. Okey. Kita perlu buat bentuk bulat. Okey, teacher buka dah gunting. Tada. Okey, macam ni. Bentuk bulat macam ni. Okey. Lepas tu, kemudian ambil kertas berwarna hitam. Okey, kertas berwarna hitam. Boleh potong untuk kaki dia lah. Okey, bahagian-bahagian kaki. Okey, antaranya di Syafika dah potong juga. Bentuk kaki. Okey, macam ni lah. Bentuk kaki besar, kecil pun boleh, tak ada masalah. Okey, so kertas biru ni kita letakkan di belakang sebab ini adalah background. Kertas biru ni adalah dia punya background macam apa? Background berwarna biru lah. So kita sediakan kertas berwarna putih bulat yang kita dah potong. Lepas tu kita ambil kaki dia. Kita gam. Okey.
Okey, gam gam kita pisah aja dulu. Okey. Okey, gam di bahagian tepi. Okey, di sebelah kiri dan kanan. Okey, selepas tu kita ambil lagi satu kaki. Satu lagi, okey, kita tampalkan. Okey. Okey, kita letakkan gam sedikit di hujung sahaja. Lepas tu kita tampalkan hujungnya lah. Tada. Kita okay, dah kaki. Okey, selepas tu apa kita nak buat? Ha. Sebab tu kita buat muka dia pula. Okey, ni badan, badan kambing, kita buat muka pula. Okey, muka. Muka sedia kertas hitam tadi kita potong menjadi bulat. Jadi potonglah, tak kisahlah kalau adik-adik nak besar lagi, boleh besar lagi. Kalau nak besar macam Teacher Fika pun boleh, tak ada masalah. So kalau ini, kalau Teacher Fika, Teacher Fika ambil bulat kecil ni lah. Menggunakan kertas berwarna hitam. Okey, selepas tu kita tampal dia punya telinga. Sama juga macam bentuk kaki, kita tampalkan telinganya di sebelah sini. Tampal hujungnya sikit je. Jangan tampal semua. Okey, tampal hujung sikit je. Ha, macam tu. Begitu. So, kita letakkan dekat kepala dia. Ha, macam tu. Ha, macam tu. Tada! Okey, lepas tu kita ambil satu lagi telinga. Okey. Letak di hujung saja, sedikit sahaja. Okey. Kita tampal di sebelah sini, kiri dan kanan. Sama macam kaki kaki tadi, kiri dan kanan juga. So, jadilah kepalanya. Macam tu. Okay. Lepas tu, okay. Kita dah dapat muka dah ada, telinga kiri kanan dah ada, kaki pun dah ada. So, kita nak tampal badan kambing ni di atas kertas biru lah. Okay. Okay, tapi sebelum tu kita boleh kita letakkan kapas dulu di kawasan di permukaan kertas putih yang berbentuk bulat ni. Kita letak kapas untuk badan kambing. So boleh ambil kapas. Okey, sebelum tu kita tampal di kita letak gam di seluruh permukaan badan kambing tadi. Ha, letak gam sikit macam tu. Penuhkan. Penuhkan di semua ruang. Okey. Okey, tak perlu banyak sangat lah, takut nanti dia apa basah kan. Okey, so kita ambil kapas. Okey, kita macam biasalah kita carikan. Cari dua. Oh. Macam tu. Okey. Lepas tu kita tampalkan di kawasan di kawasan ni lah. Di bahagian badan kambing. Mbak. Mbak. Okey. Tarikkan. Inilah kita. Kita carikan dua. Lepas tu kita letak di setiap permukaan badan kambing. Okey. So kapas boleh ambil lebih sikitlah sebab kita nak muat-muatkan permukaan ikut pada bentuk badan kambing lah. Kalau besar, besarlah. Kena lebihlah kapas. Okey. Okey, cari lagi. Okey, tambah sikit gam. Di mana-mana permukaan yang yalah tak kena gam tu kan. Masa boleh tambah dekat situ lah sikit. Okey.
Okey, ada satu lagi bolehlah kita letak di pada bahagian kapas. Kita letak di tepi-tepi ini. Macam tu. Okey, tada. Okey. Kita jadi dah bahagian badan kambing. Okey. Okey. Selepas tu yang tadi muka dada, telinga dada, lepas tu boleh boleh buat mata sekali. Okey, kalau mata boleh buat bulat putih dulu, lepas tu bulat kecil sedikit untuk bahagian dalam dia berwarna hitam. Ini mata kambing. Oh, tak ada pula mata kambing dia ni. Baru ada mata. Okey. Tampalkan dengan menggunakan gam. Okey, tampal belakang ni. Okey, tampal dua lah ni. Tadi tu dah tampal dua kan. Belakang dia putih dan depannya hitam. So, tampal kat sini tengah-tengah. Okey. Tampal sebelah. Tada. Okey. Okey, mata dah ada, telinga pun dah ada. Muka, kaki pun dah ada. So, kita tampalkan sedikit di bahagian belakang ni. Okey, kita tampalkan. Boleh tampal di permukaan putih ataupun biru. Okey, kemudian kertas hitam tadi boleh apa ni? Boleh potong dua memanjang macam ni. Okey, boleh potong dua memanjang sama. Lepas tu kita gamkan yang hujung ni. Kita gamkan yang hujung ke hujung. Macam ni. Yang kanan teacher, yang kiri teacher. Okey, boleh gam macam ni. Okey. Ambil letakkan sedikit gam. Okey, di sini. Okey. Tampalkan di sini. Okey, lepas tu kita lipat daripada belakang ni. Okey, lipat macam ni. Ikut bentuk dia lah. Contoh kalau kertas hitam ni daripada sini, kita kena ke depan. Macam tu, lipat antara tu. Okey, ini bawa ke sini. Okey, kemudian ke sini. Okey, lepas tu sini. Sampai habislah, sampai selesai. Okey. Okey. Okey, lipat sampai selesai. Okey. Sikit lagi. Pastikan sama lah Okey. Okey, hampir selesai. Okey. Alright. Okey, tadaa. Dia akan jadi macam ni lah. Sebab kita nak apa? Kita nak muka kambing ni macam 3D kan? Macam ni lah dia. Dia akan ke depan macam tu. Okey. So, kita tampalkan belakang ni. Menggunakan gam. Letak di atas permukaan kapas tadi. Okey. Okey, tu sudah tampal. Okey, tu sudah letak kat tengah-tengah. Okey, sudah pilih macam ni. Lepas tu tampal pula di atas ini, di atas ni lah. Di atas kertas tadi tu, tampal dekat sini. Letak gam sikit. Tu letak muka gam. Bang.
Macam tu, begitu. Okey. Okey. Lepas tu, okey, kita punya kambing dah siap. Okey, lepas tu kita nak buat daun ataupun kita nak buat rumput. Rumput dekat bawah ni lah. So, menggunakan kertas hijau, kertas warna bawahnya hijau. So, jadi untuk kita letak di bawah ni, kita perlu apa kata potong separuh lah. So, okay, lepas tu dah potong separuh, nanti adik-adik boleh gunting buat zigzag. Macam ni. Sampai hujung. Okay. So, yang ini antara contohnya. Okay, dah buat zigzag. Nanti akan jadi seperti ini. Ha, tada. Okey. Mesti kita tampalkan di sini. Okey. Okey, ini kita cuba lipat sikitlah. Supaya dia boleh macam tu kan. Ha. So kita tampalkan dulu. Okay, letak di bahagian bawah sekali. Okey. So kita boleh ni lah. Macam tu sikit. Lipat-lipat sikit. Okey. Tada. Okey, dah jadi dah teacher punya sheep. Baba, white sheep, baba, black sheep. Okey, teacher dah jadi dah teacher punya kambing. Okey, itu sahaja daripada teacher Fika. Jumpa lagi. Bye. Kami bawakan program CIC Young Leader Distance Learning untuk anda. Dari kelas yang interaktif dan penuh dengan komunikasi, membuatkan anak-anak anda terasa seperti di center walaupun mereka di rumah. Menarik kan? Assalamualaikum. Hai. Hai. Aku belum start lagi. Ya, aku dah start dah. Okay, bersama kita lagi Teacher Sophie dan Teacher Fika. Teacher Sophie di sini bukan Teacher Sofa, bukan juga Teacher Sofu. Bukan Teacher Sophie. Bukan. Ala-ala Teacher Sophie. Ala-ala Teacher Fika. Gitu. Gitu. Alright. Okay. So, masanya, tiba masanya untuk kita bersoal jawab. Yeah, siapa betul yang ada di sana? Sila tinggalkan komen anda. Yeah. Assalamualaikum. Jawablah salam kami. Waalaikumsalam. Jawab begitu. Hai. Hai. Okey. Kita akan tengok dulu siapa yang akan menjawab salam dulu. Lepas itu kita akan bagi soalan-soalan tentang apa hari ini? Soalan-soalan tentang bag. Tentang kambing. Bag. Tadi Teacher Sophie ada buat video tentang beberapa jenis kambing. Jadi hari ini Teacher Sophie akan bertanyakan tentang jenis-jenis kambing ataupun ciri-ciri dia macam mana, kambing nama apa. Ciri-ciri dia macam ni, kambing tu nama apa. Ya, betul. Fika pun kena jawab. Teacher Sophie tutup. Tutup. Dekat sini tak boleh nampak apakah jawapan-jawapannya. Nurul Azmira Syafi'i. Saya katanya. Panjang. Waalaikumsalam kata Teacher Syafurat. Waalaikumsalam. Syafurat masih ada lagi. Hari ya, masih ada hari-hari dia ada. Setia. Hai, siapa di sana? Hai. Saya di sini. Waalaikumsalam. Okey lagi? Waalaikumsalam. Lagi. Siapa lagi yang sedang menonton boleh tinggalkan? Adam Haikal. Komen. Adam Haikal. Dia kata, hai, Teacher Sophie, Teacher Fika. Adam Haikal. Hai, Teacher Sophie. Hai, Adam Haikal. Daripada mana ya, Adam Haikal ya? Oh, ada Haikal. Daripada Puchong. Oh, dekat dah tu. Dekat dah dengan kita tu. Betul. Okey, jadi jom kita pergi kepada soalan yang pertama. Ya. Yeah. Dalam banyak-banyak kambing, kambing ini badannya berwarna putih. Kepalanya berwarna merah. Apakah nama kambing itu? K-
kambing berkambing pada putih kepala merah. Kepala merah. Apa ya? Apakah nama kambingnya itu? Teacher Sophie sudah bagi tahu dah tadi. Di dalam video, siap dengan ada gambar sekali. Apakah nama jenis kambing yang badannya putih, kepalanya merah? Cuba ingat kembali. Sophie ada sudah terangkan. Apakah kambing ni adalah sejenis kambing pendaging. Jadi kambing ni dagingnya banyak. Biasanya kalau kita makan kambing, kambing jenis ni lah. Yang banyak kat Malaysia kambing jenis ni. Lamb chop. Badannya putih, kepalanya merah. Lamb chop. Lamb chop betul, tapi bukan nama kambing tu. Okey. Kita dah habis semalam lamb chop. Okey, kita dah ada jawapan satu. Kambing boer. Adakah betul kambing boer? Iya, betul. Kambing boer. Kambing boer adalah sejenis kambing yang pendaging. Okey, untuk soalan yang kedua pun boleh. Soalan yang kedua. Ya. Silakan. Kambing apakah yang ciri-cirinya ialah telinganya panjang sampai ke bawah. Telinganya panjang sampai ke bawah. Apa tu? Telinga dia betul-betul panjang kan? Tadi ada nampak gambar tu daripada atas sampai ke bawah telinganya. Bukan pendek-pendek macam tu, atas sampai ke bawah. Apakah nama kambing itu? Kambing yang telinga panjang ni, yang teka-teki ni, dekat Malaysia tak banyak lah. Mungkin ada yang bela, tapi tak meluas lah, tak merata. Kalau banyak, kambing ni banyak di Indonesia. Teacher Sophie dah sebut tadi, kambing ni banyak di Indonesia. Ya betul Nurul Azmira, soalan yang pertama tadi adalah kambing boer. Kita sudah soalan kedua Nurul Azmira. Itu dah soalan kedua ya Nurul Azmira. Telinganya panjang, telinganya panjang sampai ke bawah. Sila jawab. Okeylah, dia minta clue. Clue lain. Untuk soalan yang kedua ni, satu telinganya panjang sampai ke bawah. Dia bermula dengan huruf C. C. Apakah itu bermula dengan huruf C? Jamil. Bukan. Itu nama atuk saya. Saya berguruan di Sofia. Okey. J bermula pada huruf J. Telinganya panjang dan daripada Indonesia. Ya. Kebanyakannya daripada di Indonesia. Sangat comel. Telinga panjang. Lagi satu clue. Okey. Clue satu lagi. Bulunya. Kembang-kembang. Dia ada bulu banyak. Banyak of course. Bulu. Tapi bulu dia lebat dekat leher dengan belakang kat punggung. Itu paling lebat dekat leher dengan kat punggung. Telinga panjang, leher lebat, lebat. Okey, tidak ada orang jawab dah tu. Siapa yang jawab tu Cik Mika? Siti Syafurai. Tapi bermula dengan huruf J Ya. Bermula dengan huruf J. Betul, huruf J kita tapi tidak tahu betul ke tidak. Dia tu dah betul dah. Nama dia menjawab kambing Jamnapari. Kambing Jamnapari? Betul! Kambing Jamnapari adalah jawapannya. Mari kita ke soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga. Dengar betul-betul. Kambing apakah mukanya berbentuk segitiga? Kambing berbentuk segitiga? Iya, mukanya. Tadi Teacher Pika buat kambing bentuk bulat kan? Ya. Tapi kambing ni mukanya berbentuk segitiga. Tiga. Memang muka dia halus, hidungnya lurus. Hidungnya begini lurus ya. Lurus. Dia berbentuk. Memang kita tengok tadi Teacher Sophie ada bagi gambar, memang dia berbentuk segitiga. Okey. Ada berasal daripada mana-mana ke atau ada selain daripada itu? Tak ada. Itu saja. Dia punya bulu dia terlampau nipis. Ada bulu tapi macam nipis macam tu. Nipis kan? Nipis. Ada bulu tapi dia macam nipis begitu. Okey. Okey, cuba jawab pada adik di rumah. Silakan yang menonton yang bersiaran secara yang menonton di YouTube sekarang boleh tinggalkan jawapan anda di live chat box kami. Ya. Kambing apa ke itu? Siti Syafurat lagi betul-betul mendengar betul. Siti Syafurat ni. Ada jawapan dia. Okey, jawapannya ialah
Siti Syafura memberitahu kambing Sanin. Betul ke tidak kambing Sanin? Iliana Ramli. Hello teacher. Hello. Hello Iliana Ramli. Hello. Where are you from? Jom kita tengok betul ke jawapan Siti Syafura sebentar tadi ialah kambing Sanin. Jawapannya ialah ting 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 ting. Betul. Jenis kambing Sanin ini mukanya sangat terletak. Ia memang berbentuk segitiga. Macam tu. Yes, segitiga. Dan telinga dia tak jatuh ke bawah. Telinga dia memang betul-betul duduk ke atas. Ya, macam ni. Memang macam ni saja. Telinga dia memang cantik, muka dia pun berbentuk cantik. Okay. Bulunya pun nipis. Ya, bulunya pun nipis. Ekornya pun sangat pendek dan nipis. Okey. Mari kita pergi ke soalan yang seterusnya. Seterusnya, ya. Soalan yang keempat. Bulu kambing manakah yang akan dicukur? Setahun sekali. Setahun sekali. Dia akan dicukur. Jika pembela kambing tu, owner kambing tu dia akan cukur bulunya setahun sekali. Macam raya setahun sekali. Macam raya di Fiji. Sekali dan setahun sekali cukur bulu kambing. Macam tu. Dan apa dia? Kambing ni tak biasalah jumpa kat Malaysia. Jadi mana biasanya dekat China, Turki, Afghanistan, Iran. Macam kambing tu. Apa itu? Kambing apakah itu? Kita sudah mendapat jawapan dan jawapannya betul. Sila sebutkan jawapannya, Cik Pika. Jawapannya ialah daripada Siti Syafura, kambing Kashmir. Betul. Terbaik. Siti Syafura daripada mana lagi betul? Betul aja. Betul saja. Okey. Ini soalan yang last kali ni adalah soalan ya. KBAT. Cepat. HOTS orang panggil. HOTS. Higher Order Thinking Skill. Wow. Sebab Teacher Sophie tak sebut dalam video tadi, Teacher Sophie tak ada cakap pun pasal tak ni. Tak ada. Tak ada. Jadi mereka kena memikirnya sendiri. Ya, betul. Tak ada sebut. Tapi kambingnya adalah tadi, jenis-jenis kambingnya. Cuma dia punya kataan ni tak, Teacher Sophie tak sebutlah apa ciri-ciri dia, apa yang dia buat kan. Ya, ya betul. Jadi soalannya berbunyi. Kambing apa yang biasanya bulunya akan dibuat baju? Kambing apa yang bulunya akan dibuat baju? Biasanya baju sejuk. Kambing apakah bulunya yang kita ambil untuk buat baju? Teacher Sophie tak ada cakap yang ni tadi ni. Tak ada ya? Tak ada, tak ada. Kalau pergi pusing balik dekat video Teacher Sophie pun tak ada. Teacher Sophie tak cakap. Cepatkan fikir. Okay. Teacher Sophie tak cakap yang tadi. Cepatkan fikir. Okey. Kalau tak ada orang jawab ni, Teacher Pika kena jawab. Tahu. Sila tinggalkan jawapan anda ya. Sila tinggalkan jawapan type di live chat kita. Ya. Kita sedang bersiaran di Young Leaders TV di YouTube channel CIC Where Leaders Are Born. Betul. Kambing apa? Kambing apa? Dibuat boleh baju. Dibuat baju. Boleh biasanya baju. Biasanya orang kambing bulu dia untuk buat baju. Oh. Ada jawapan daripada Siti Syafura. Syafura kata apa? Kambing biri-biri. Kambing biri-biri, betul ke? Betul ke? Betul ke tidak? Tadi kambing Kashmir, bulu dia kita cukur. Kan? Kambing biri-biri tu Syafura tak cakap. Betul ke? Betul ke Siti Syafura? Betul ke? Betul ke tidak? Fika rasa. Fika rasa. Apa Fika rasa? Selapar. Hari-hari lapar. Hari-hari lapar. Sentiasa lapar kan. Okey, ada lagi kan yang nak meninggalkan? Meninggalkan pula yang nak inang, nak tinggalkan jawapan. Jawapan-jawapan. Kita. Ataupun nak say hi. Tak nak jawab pun tak apa. Boleh say hi. Hi. Boleh. Tak ada masalah. Boleh. Hi. Bye-bye ke. Boleh. Hello. Okay. Jawapan yang diberikan adalah? Ha-ha. Betul. Kambing biri-biri. Biasanya dulu kami beri
biasanya akan dibuat sebab baju. Betul. Pakaian lah, pakaian. Betul. Jadi, habis soalan last tadi. Ini adalah soalan yang terakhir lah. Dah habis dah. Betul. Dah habis. Lima sahaja. Lima sahaja. Okay. Berjumpa lagi kita. Esok hari. Esok. Pada pukul 3 hingga 4 petang. Bersama Teacher Sophie, Teacher Pika dan kawan-kawan di Young Leaders TV. Di YouTube channel CIC Where Leaders Are Born. Esok. Nak tahu apa dia? Tunggu. Tunggu. Okay. Kita sampai. Jumpa lagi esok. Okay. Bye. Bye. Baju.